Diperkenalkan pada bulan Oktober tahun 2020, Xiaomi kembali meluncurkan smartphone terbarunya yang diberi nama Xiaomi Mi 10T Pro 5G. Di video kali ini, Kingdom Official akan membahas mengenai spesifikasi dan harga terbaru Xiaomi 10T Pro 5G di bulan Juni tahun 2022. Pada bagian layar, Xiaomi Mi 10T Pro 5G menggunakan layar bertipe IPS LCD Full HD+, serta refresh rate 144Hz. Smartphone ini memiliki ukuran layar seluas 6,67 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels serta sudah dilindungi oleh layar pelindung Corning Gorilla Glass 5. Bagi Anda yang suka dengan fotografi, Xiaomi Mi 10T Pro 5G menggunakan 3 buah kamera belakang dengan masing-masing memiliki resolusi 108 megapiksel untuk kamera utama, 13 megapiksel untuk kamera ultrawide dan 5 megapiksel untuk kamera makro. Sementara itu, untuk kamera depannya tersendiri, Xiaomi Mi 10T Pro 5G menggunakan kamera depan dengan resolusi 20 megapiksel untuk kebutuhan foto selfie Anda. Xiaomi Mi 10T Pro 5G hadir dengan menggunakan sistem operasi Android 10, upgradable to Android 11 dan MIUI 12.5. Beralih pada bagian sektor dapur pacu, smartphone ini menggunakan chipset Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G dan didukung oleh CPU Octa-Core 1x2,84 GHz dan 3x2,42 GHz dan 4x1,80 GHz, serta dipadukan dengan GPU Adreno 650. Xiaomi Mi 10T Pro 5G sudah support jaringan 5G dan tersedia fitur NFC. Untuk menunjang kinerja dari smartphone ini, Xiaomi Mi 10T Pro 5G dibekali oleh baterai yang berkapasitas sangat besar, yakni Lipo 5000 mAh non-removable, serta sudah mendukung fitur pengisian cepat fast charging 33W. Dikutip dari situs resminya, untuk harga terbaru Xiaomi Mi 10T Pro 5G di Indonesia pada saat video ini dibuat, untuk varian RAM 8GB dan memori penyimpanan 128GB, dibanderol dengan harga Rp5.999.000, sedangkan untuk varian RAM 8GB dan memori penyimpanan 256GB, dibanderol dengan harga Rp6.999.000. Sekian pembahasan mengenai spesifikasi dan harga terbaru Xiaomi Mi 10T Pro 5G di bulan Juni tahun 2022. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.